cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. Valentino Rossi dan Marc Marquez jadi ikon MotoGP, Carlos Ezpeleta sebut sulit ditandingi. Chief Sporting Officer Dorna, Carlos Ezpeleta berbicara tentang perkembangan pesat dalam olahraga motorsport MotoGP. Ezpeleta mengaku ada peran para pembalap ikonik, seperti Valentino Rossi hingga Marc Marquez. Olahraga motorsport MotoGP kian berkembang dan mencakup pasar penggemar yang luas. Tidak hanya penggemar yang terus bertambah, MotoGP juga terus berkembang secara teknis dalam balapan dan regulasi. Ezpeleta mengatakan perkembangan pesat ini tidak terlepas dari peran para pembalap di MotoGP. Dia berterima kasih atas jasa para legenda seperti Valentino Rossi, Mick Doohan, dan Marc Marquez yang membuat MotoGP semakin menarik. Semua olahraga hebat punya idola yang hebat, kata Ezpeleta dilansir dari Motosan, Sabtu, 22 Juni 2024. Dalam kasus kami beruntung memiliki pengemudi yang sangat ikonik selama beberapa dekade. Valentino Rossi jelas salah satunya. Tidak ada kata-kata untuk berterima kasih padanya atas apa yang telah dia lakukan untuk olahraga ini. Tapi juga apa yang telah dilakukan Marquez atau Doohan. Apa yang dilakukan Valentino melampaui olahraga kami sendiri, tutur dia lagi. Valentino Rossi dinilai memiliki peran besar dalam perkembangan MotoGP beberapa tahun kebelakang. Pembalap yang pensiun dari MotoGP pada akhir 2021 itu telah memenangkan sebanyak 7 gelar. Demikian dengan Marquez. Namun, hingga saat ini dia masih membalap dengan menghadirkan tontonan menarik. Ezpeleta mengatakan, para pembalap ikonik itu melakukan hal yang sulit diikuti oleh pembalap lainnya. Apa yang mereka lakukan hanya dapat dijangkau oleh segelintir orang, ucap Ezpeleta. Sementara itu, Paul Espargaro yakin Jorge Martin atau Marc Marquez bisa saja bergabung dengan KTM untuk musim depan. Line-up pebalap MotoGP 2025 mulai terbentuk setelah Marquez memenangkan perebutan kursi pabrikan Ducati, meninggalkan Martin untuk pergi ke Aprilia. KTM akan menurunkan Brad Binder dan Pedro Acosta di tim resminya, serta Maverick Vinales dan Enea Bastianini dalam skuad Tech 3 berpenampilan baru dengan mesin pabrikan. Saya tahu Jorge Martin memiliki opsi untuk mendapatkan sepeda motor dari Tirer Mobility Group. Bahwa dia mendapat tawaran untuk bisa naik KTM, kata pebalap penguji KTM Espargaro kepada Motorsport. Sama seperti Martin yang memilikinya, mungkin, saya hanya membicarakannya, Marquez pasti memilikinya dan pebalap top lainnya juga memilikinya. Dengan kata lain, ini berarti pabrikan bertaruh, mencoba bertaruh pada pembalap papan atas. KTM bersikeras bahwa mereka tidak pernah mengadakan pembicaraan serius dengan Marquez, yang juga meremehkan kontak apapun. Martin dari Pramac memimpin kejuaraan MotoGP menjelang putaran berikutnya, di Assen akhir pekan depan. Bintang pabrikan dan juara Pecco Bagnaia tertinggal 17 poin dari Martin. Marquez dari Gresini, yang mengendarai sepeda berusia 1 tahun, tertinggal di urutan ketiga, 35 di belakang Martin. Espargaro menegaskan KTM akan segera bisa membanggakan bagi pebalap terbaik di MotoGP. Pabrik bekerja sekeras yang mereka bisa untuk menjadi yang terbaik di grid dan saya yakin KTM akan mencapai titik di mana Ducati cepat atau lambat. Kemudian, Masini kisahkan bagaimana bekerja dengan Marc Marquez. Michele Masini, Direktur Olahraga Gresini Racing, mengenang kembali langkah pertamanya di dunia balap MotoGP. Ia pun mendapat warisan luar biasa dari mendiang Fausto Gresini. Ini adalah hasrat besar yang lahir dari keluarga, yang mengikuti, balap, mobil, motor. Motor secara umum. Karena saya bisa bergerak sendiri dengan skuter saya biasa pergi ke Reparto Corse di Fausto Gresini, yang pada saat itu dikelola oleh Fabrizio Cecchini. Memang benar bahwa dunia telah banyak berubah, jika saya mengingat kembali tahun 2010, tahun pertama saya di MotoGP, semuanya jauh lebih sederhana.
Sekarang, organisasi ini sangat jelas dan akan berkembang pesat dari segi komersial dan media. Saya sangat mendukung. Ada campur tangan, Dorna, dalam perekrutan Marc Marquez di Ducati, tapi siapa YG bilang? Marco Melandri berujar, Liberty Media mendorong Ducati untuk memiliki Marquez. Mereka ingin menampilkan pertunjukan, dan itulah mengapa mereka membutuhkan pertarungan, Marco Melandri mengaku. Terkejut dengan keputusan Ducati untuk mengontrak Marquez, saya tidak menyangka melihat Marc Marquez di pabrikan Ducati. Jika saya harus berpikir seperti Ducati, saya berkata pada diri sendiri, Bagnaia telah memenangkan 2 kejuaraan dunia dan kontraknya masih tersisa 3 tahun. Mengapa menempatkan seseorang yang dapat mengubah keseimbangan baik di trek maupun di dalam garasi di sisi Pecco? Karena ya, Marquez sangat mengesankan. Hal ini juga menyoroti kemungkinan pengaruh Liberty Media, yang baru-baru ini menjadi pemilik Dorna. Terhadap keputusan ini, perasaan saya adalah pemilik baru, Liberty Media, mendorong Ducati untuk memiliki Marquez. Mereka ingin menjadikan MotoGP sebagai tontonan, dan itulah mengapa mereka membutuhkan pertarungan, bagi Melandri, masuknya Marquez tidak hanya bisa menimbulkan bentrokan seru di trek tapi juga di belakang layar. Mereka ingin melihat sebuah garasi dengan pertarungan besar, tidak hanya di trek tapi juga di balik garasi, namun ada yang janggal jika dilihat dari sisi Ducati sendiri dengan pendapat Melandri. Karena, satu bukan dari Dorna, tapi murni kepentingan Ducati untuk bisnisnya, karena untuk gelar mereka sudah punya Pecco yang sudah seru bertarung dengan Martin, Bestia. Dan belum khawatir dengan ancaman dari tim lawan Aprilia, KTM apalagi pabrikian Jepang. 2. Untuk kebutuhan promosi Ducati sendiri. 3. Jika ingin membuat pertarungan menjadi seru, kenapa Ducati harus menciptakan lawan Pecco YG merupakan pembalap andalannya sendiri? Harusnya lawan YG menciptakan lawan Pecco bukan? 4. Jika mau seru, Mark harus berada di tim lawan Ducati. Seperti KTM atau Aprilia itu baru menciptakan lawan duel Pecco. Karena kalau lawannya dari pabrikan lain jelas tingkat keseruannya lebih tinggi. Bukan Ducati Cup 5. Kecuali Ducati ingin menghabisi Pecco sendiri dan menghambat gelar dunianya dan menjadikan Mark ikon Ducati. Itu baru masuk akal mereka memilih Marc Marquez. Benar tidaknya semua hanya opini, bebas berpendapat. Sementara itu, KTM inginkan pembalap Spanyol terbaik setelah Marquez. Tim satelit KTM dikabarkan akan berubah nama menjadi Tech 3 Red Bull tahun depan, nama gas-gas hilang. Namun KTM tetap ingin membangun image YG kuat di Spanyol. Sehingga mereka tetap menginginkan pembalap Spanyol ada di tim satelit itu. Jelas YG pertama KTM ingin salah satu pembalapnya dari Spanyol YG terbaik setelah Mark adalah finalis, stok YG bisa direkrut. Sementara Miller dan Augusto belum pernah podium hingga keputusan hari ini dibuat. Bagi KTM, pembalap top Spanyol dengan merek Spanyol gas-gas dengan finalis adalah yang paling masuk akal. Tepatnya, Maverick Vinales adalah salah satunya. KTM belum pernah bernegosiasi dengan Marc Marquez untuk gas-gas. Maverick Vinales telah memenangkan total 10 balapan MotoGP sejak 2016 di 3 merek berbeda, Suzuki, Yamaha dan Aprilia. Dan pilihan Maverick Vinales adalah jalan ninja mereka. Kemudian, Joan Mir bisa ikuti jejak Marc Marquez dari Honda ke Gresini. Joan Mir belum mampu menunjukkan performa terbaiknya dalam 2 musim terakhir. Debutnya di Honda dirusak oleh banyak crash, 24 kali, sehingga dia sempat berpikir untuk pensiun di tengah jalan. Musim ini, juara dunia MotoGP 2020 itu selalu berada di barisan belakang dan kontraknya akan segera berakhir. Mir mengakui bahwa dia tidak lagi memiliki reputasi untuk menjadi yang terdepan di pasar pembalap. Gresini meskipun tidak dibekali motor Ducati spek pabrikan, masih merupakan tawaran yang menarik. Bukti bagaimana mereka bisa merehabilitasi karir pembalap, tidak hanya bagi Marc Marquez tapi juga adiknya Alex. Tahun lalu Alex lebih dulu mengenakan seragam biru Gresini. Mir bisa meniru manuver yang dilakukan duo Marquez yang menukar pengalaman buruk di Honda dan berharap menemukan kembali kecintaannya pada balapan bersama tim yang dikelola keluarga dan memiliki motor yang sangat kompetitif.